Channel ini sedang mengadakan giveaway dengan total hadiah senilai Rp250.000 untuk 10 orang yang beruntung. Dan akan admin umumkan di tab komunitas di channel ini tentunya di setiap hari Jumat. Cara mengikutinya sangat mudah sekali guys. Yang pertama pastikan teman-teman sudah subscribe dan like video ini. Lalu yang kedua, tonton minimal 2 menit video ini agar komentar teman-teman tidak dianggap spam. Kemudian yang ketiga, masukkan nomor dana kalian di dalam kolom komentar dengan huruf dan jangan dengan angka ya, agar komentar kalian tidak terdeteksi spam. Ikuti ketiga syarat tersebut agar teman-teman bisa mengikuti giveaway di channel ini. Dan hati-hati penipuan, channel kami tidak pernah menghubungi orang yang mendapatkan hadiah untuk top up terlebih dahulu. Jadi bagi para pemenang langsung kita kirim saldo dananya ke nomor yang tertera. Dan jika ada yang mengaku dari channel kami, itu bisa dipastikan penipuan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Jadi mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi Milieu Surface namanya. Jadi cukup survei saja kita dibayar hingga puluhan ribu rupiah dalam satu harinya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk dari detail aplikasi ini sendiri, kita klik saja. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru seputar penghasil uang. Oke guys, di sini untuk yang sudah mendownload aplikasi ini sebanyak 1 juta orang, kemudian untuk ratingnya juga sangat bagus guys, dan juga kalian bisa lihat di sini untuk rating dan ulasannya benar-benar rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin mencari aplikasi penghasil cuan. Oke, sekarang bagaimana cara menghasilkan cuan dari aplikasi yang katanya cukup survei saja kita dibayar hingga puluhan ribu rupiah dalam satu harinya. Oke, di sini kita langsung aja buka aplikasi milih surveinya. Jadi buat teman-teman silahkan simak baik-baik untuk bagaimana cara mendapatkan uang dari aplikasi ini. Untuk langkah pertama pastinya kalian diperintahkan untuk membuat akun terlebih dahulu di aplikasi ini. Kita klik ayo, dan juga di sini kita bisa menggunakan beberapa metode guys ya, ada email dan juga ada buat akun. Di sini karena kita belum memiliki akun, kita klik saja buat akun. Kemudian di sini kalian isikan saja nama depan kalian, nama belakang isi, kemudian kode referral ya. Di sini kode referral ini wajib loh guys kalian untuk memasukkan kode referral. Oke, setelah nama kemudian kode referral sudah kalian masukkan, kalian klik saja berikutnya, dan kemudian di sini kalian tambahkan saja email aktif ya tentunya. Dan di sini kita masukkan kata sandi, bukan kata sandi email, tapi ini kata sandi untuk kalian login di aplikasi ini guys. Konfirmasi kata sandi. Jika sudah, di sini kita klik saja, dan di sini kita pilih laki-laki, tanggal lahir di sini sesuaikan saja dengan tanggal lahir kalian sesuai IKTP. Jika sudah kita klik OK dan jenis kelamin, dan kemudian kita klik selesai. Oke, sekarang kita tinggal buka email yang kita gunakan untuk mendaftar tadi guys. Ya, kita buka, kita diperintahkan untuk mengkonfirmasi. Oke, kita tunggu. Sudah masuk. Kita klik verifikasi email. Oke, jika sudah begini maka sudah terverifikasi akun kita. Kita kembali ke aplikasinya. Dan ini sudah berhasil mendaftar akun dan sudah terverifikasi. Oke, kita klik baik. Nah, adapun tampilan dari halaman beranda di aplikasi milih survei ini, tampilannya seperti ini guys.
ya. Di sini kita diperintahkan untuk mengisi beberapa survei yang telah disediakan. Nah, ini adalah beberapa survei. Ini adalah semua ini di sini adalah survei, guys. Ya, kita tinggal pilih aja. Seandainya kita di sini klik di bagian yang ini ya, kita klik topik terhangat. Kita pilih yang rumah ini. Nah, ini apakah kamu berencana membeli properti atau rumah? Ya, kita klik saja. Ya, seandainya kita memilih yang ini. Ya, sekarang atau sekitar 1 tahun lagi. Kita klik selesai. Jadi dengan mengisi survei, kita mendapatkan beberapa poin nanti ya. Nanti akan terlihat. Kita klik selesai. Bagus sekali. Oke, kita kembali ke nah, kita mendapatkan 5 koin, guys. Kita mendapatkan 5 poin. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Nah, tampilannya seperti ini. Kita mendapatkan 5 poin satu kali survei. Kemudian seandainya kita ingin memilih yang lain ya. Kita pilih yang ini. Bagaimana pendapat kamu mengenai laki-laki yang menggunakan skincare? Oke, kita pilih yang sudah seharusnya. Kita klik selesai. Oke, nah di sini kita klik selesai. Dan kita mendapatkan 10 poin, guys. Jadi setiap survei itu beda-beda untuk jumlah poin yang kita dapatkan. Oh, 11 poin, guys. Oke, kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini ketika survei yang sudah kita isi ini akan secara otomatis hilang dan sudah tergantikan dengan survei yang baru ya. Jadi kemudian ya, adapun untuk tugas lain dari aplikasi ini, kita bisa klik saja di bagian profil. Nah, di sini guys, ini beberapa survei yang sudah kita selesaikan. Nah, kemudian di sini ada menu catatan, statistik, catatan akun. Ya, ini akun kita. Kemudian lainnya, di sini juga ada menu undang atau ajak teman. Jadi aplikasi ini juga memiliki misi undang teman, guys. Kita klik saja undang atau ajak teman. Nah, caranya cukup mudah. Kalian klik saja bagikan dan bisa kalian share ke sosial media yang kalian miliki. Ya, di sini kemudian ini kode referralnya wajib ya kalian isi, guys. Oke, kita kembali. Nah, ini adalah menu redeem. Kita klik di bagian ini, guys ya. Yang bawah ini adalah menu untuk withdraw di aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa banyak ya cara untuk kalian menarik saldo di aplikasi ini, guys. Ada Indomaret, Alfamart, ada Metro, Dana, Tokopedia, Indomaret, GoPay dan masih banyak lainnya. Bisa juga kalian tukarkan ke pulsa ataupun token PLN. Nah, seandainya jika kalian ingin menarik ke akun Dana kalian, di sini 15.000 poin itu jumlah uangnya adalah Rp50.000. Jadi untuk nominal minimal penarikannya. Jika koinnya sudah cukup, kalian bisa klik saja di bagian akun Dana. Di sini nanti kalian tinggal masukkan saja nomor Dana kalian jika sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 15.000 poin. Karena di sini kita belum mengumpulkan 15.000 poin, jadi belum bisa melakukan penarikan. Oke, kita kembali. Oh ya, tadi admin lupa ya untuk jumlah poin yang kita dapatkan dari hasil undang teman. Di sini kalian bisa lihat, untuk setiap teman yang mendaftar menggunakan referensi Anda dan mereka telah menyelesaikan 7 survei, Anda akan mendapatkan tambahan 500 poin. Mereka juga akan mendapatkan 500 poin. Jadi antara si pengundang dan yang diundang sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama mendapatkan poin tentunya dari hasil undang teman. Oke, sekarang kita kembali dan di sini juga kalian bisa lihat ya, ada kode survei ini apaan nih? Oh, ini belum di itu ya. Oke. Nah, saya rasa itu saja sih ya. Di sini juga kalian bisa pilih aja beberapa survei yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Ya, lumayan guys ya. Cukup survei saja kita bisa mendapatkan poin di aplikasi ini. Di sini memang tertera hanya 5 koin. Namun apabila survei yang kalian pilih itu pas, bisa mendapatkan lebih dari 5 poin. Oke, mungkin ini saja sih. Tidak ada yang lebih lagi dari aplikasi ini. Cukup mudah, cukup survei, dan cukup undang teman. Kita bisa menghasilkan cuan. Dan juga metode penarikannya kalian bisa menggunakan akun Dana kalian. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Admin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.